rasa korang tahu bunga letup, kita ada dua segmen. Ada DIY letup dengan viral letup. Okey, DIY letup ni kita akan buat benda yang viral tu. Macam untuk episod kali ni kita akan buat slime. So kita akan tengok macam mana rakan-rakan saya buat slime tu. Okey, jom kita tengok. Hi guys. Okey, hari ni kita akan tunjukkan cara-cara nak buat slime. Okey, kat sini kita ada 10 bahan. Yang pertama ni adalah activator. Yang kedua dan ketiga ini white glue dan clear glue. Untuk buat slime, kita boleh buat antara nak pilih sama ada dia clear ataupun yang putih macam ni. Lepas tu, ni dia punya essence untuk sebagai pewangi. Ini pula untuk sebagai pewarna dia. Dua bahan ni adalah untuk untuk hiasan untuk kita punya slime. Yang ni bahan yang paling penting, iaitu borax. Kalau tak ada borax ni, tak jadilah kita punya slime. Ini sudu dan juga bekas untuk kita buat slime. Okay, step pertama, kita letakkan gam dulu dalam bekas. Letakkan activator sedikit demi sedikit. Kacau sehingga sebati sampai menjadi kumpalan. Kita kacau je sampai tak melekit dekat sudu tu. Okay, then kita boleh tambahkan sedikit pewarna supaya slime kita ada warna. Then kacau lagi. Nak kacau pakai sudu boleh, nak kacau pakai tangan pun boleh. Tapi digalakkan guna sudu lah waktu awal-awal tu. Kalau korang rasa lembik sangat, kita boleh tambahkan activator sedikit demi sedikit. Then kita boleh tambahkan essence. Macam dalam video ni, kita letakkan sedikit essence strawberry dan tambahkan sedikit borax supaya slime tu lebih kental dan tak melekat. So, terjadilah slime. Siapa yang ada fobia tu? Boleh try. Okay, dah. Untuk segmen viral letup pula, akan ada kawan saya yang akan interview. Dia bukan macam mangsa. Dia macam kita nak minta pendapat orang, apa kebaikan dengan keburukan slime kepada budak-budak zaman sekarang kan. So, banyak yang kita akan dengar nanti. So, jom kita akan tengok kepada tu. Hai, bersama kita lagi dalam segmen bunga letup dalam segmen viral letup. Okay, kita tak tahu apa yang menarik minggu ini. Jom saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, cantik kakak. Okay, hari ini okay, saya daripada program bunga letup. Okay. Okay, ada kau anak, ada anak? Ada. Ada anak. Sekitar umur? 4 hingga 5 tahun. Okay, okay. Okay, anak puan selalu bermain slime? Pernah. Wow, menarik ya. Puan ini ada anak yang bermain slime. Okay, bagaimana puan menjadikan slime sebagai aktiviti waktu lepas? Okay, sekarang kan zaman viral slime kan? Ya. Yeah. So, saya tengok bila masa lapang saya dengan anak-anak saya, waktu weekend, so saya macam teringinlah untuk bermain slime. So, saya beli slime tu. Dan saya ajak anak-anak saya main lah. Okay. Dan bila dah main slime tu, saya dah boleh nampak dia punya perkembangan. Ya. Yeah. Oh. Begitu. Okay. Terima kasih. Jadi kita telah meramah Kak Rui yang mempunyai anak umur 4 tahun. Okay, sekarang kita akan cari masa yang kedua untuk program viral letup. Kak,
dah. Kak nama apa? Miss Kim. Ah, baby. Nak saya ada soalan. Apakah faedah slime untuk anak-anak sekitar anak kak baby? Okay. Saya dah membaca juga ada di internet. So, ada seorang ni mengatakan bahawa slime ni bagus dalam menjadi sensory play kepada kakak tersebut. Sensory play ni, dia boleh membantu kanak-kanak tu untuk belajar dan develop dia punya sensory sense tu sendiri. Banyak faedah kita dapat ya. Bagi kak baby, bagaimana slime tu dapat bantu meningkatkan tahap pemikiran dalam kalangan umur anak kak baby? Oh, slime tu dia membantu dalam meningkatkan tahap kreativiti kanak-kanak tersebut. Bila mereka mula develop dia punya sensory play tu, sensory punya maksud apa? Five sensory yang mereka ada tu, dia akan membantu dalam development kreativiti. Selain dari itu, dia juga boleh develop motor skills dan coordination. So, sangatlah bagus lah untuk mereka belain ni. Okay. Itu pendapat kau baby. Apa lagi masa seterusnya? Kita akan cari selepas ini. Slime tu yang apa buka lenjo tu yang apa tu orang main time Halloween apa benda entah orang putih tu lagi apa tak ada Okey, yang kedua apa pendapat pak cik tentang slime dan permainan yang jadi trend untuk anak muda kita masa kini anak muda macam muda tu muda tak mana baca pak cik ada Kalau rendah tu, kalau orang kata dia lara sampai tak nak belajar tu melampau lah, kita bantai je. Tiba-tiba. Oh, pakcik orang Perak. Oh, tak faham Perak. Tak boleh, ya Allah. Okey, pakcik. Jadi yang tu saja. Kalau nak tanya lagi nanti, tanya lah. Pakcik ni muda lagi. Abang, guys. Okay, nah. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum Makcik Ani. Waalaikumsalam. Okay, Makcik dari Slime Jaya kan? Ya. So guys, ini adalah Makcik Ani daripada syarikat Slime Jaya. Okay. Saya nak tanya Makcik, macam mana Makcik mendapat ilham untuk membuka kedai slime? Makcik dapat idea. Masa tu Makcik nak mencari cara untuk meluangkan masa dengan anak Makcik. Dan untuk tambah pendapatan sama. Lepas tu makcik pun carilah jumpa dekat dalam YouTube tu cara untuk buat slime DIY punya. So makcik pun cubalah. Bila cuba tu bagi anak makcik dia cakap kat kawan-kawan dia. Dia pun macam menarik minat macam kawan-kawan dia. Lepas tu makcik pun cubalah tolong jual benda tu kat pasaran. Lepas tu dapat sambutan lah juga agak menggalakkan. Okay. Okay, yang kedua, bagaimana sambutan kedai makcik kehadap masyarakat setempat? Oh, sambutannya sangat bagus sebab kebanyakan masanya slime yang dibuat makan masa selama seminggu bertahan lah dalam seminggu dua minggu bila buat sekali tu satu masa tu dan slime tu habis dijual ada masa yang sangat cepat. Oh, kira macam jual ikan di pasar terus membeli. Yeah. Oh, begitu ya guys. Okay, kita bertemu lagi. Okay, korang dah saksikan kan DIY letup dengan viral letup tu macam mana? So, korang boleh ambil pengajaran dia macam mana kebaikan dan keburukan dia yang kita dapat untuk episod kali ini. So, jumpa pada episod yang akan datang.